Assalamualaikum semua, apa khabar? Moga hari ini kita sihat walafiat ya. Oke, sebelum itu jom ikuti cara nurung masak untuk koma saya. Aduh, lama-lama. Oke, minta maaf. Oke, hari ini nurung nak buat kari ayam. Kari ayam yang orang zaman dulu-dulu buat. Ini resepi daripada kawan suami saya. Dia kata mak dia selalu buat macam ni. Jadi saya cubalah hari ini. Okey. Saya cuba resepi dia. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk siapa yang masak hari ini. Hai, hello. Ni anak saya. Kita tengok cara dia masak. Sebelum tu je kita tengok bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Okey, beberapa ketul ayam. Saya guna dalam 6 ketul ayam ya. Kita ada sebelah kelapa, digunakan santan saja. 3 biji ubi ketam. 7 sudu besar kari daging. 2 sudu besar cili blender ya. 1 sudu besar cukup rasa dan 2 sudu besar garam. Kemudian kita ada 2 biji besar bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 sudu besar gula. Okey, sedikit halia dan 2 rantai daun kari. Okey, hari ini anak saya potong ayam dahulu. Ni hari ni anak yang sulung pula ya. Dia nak masak kari. Tak boleh ketuk sikit. Ketuk pisau tu. Ha. Dah. Okey kan? Ha, nampak? Okey, letak dalam kan. Sekarang kita potongkan dahulu bawang merah untuk kita blender ya. Ni anak saya. Apa nak malu kan? Kemudian kita masukkan terus bawang putih dan juga halia ya. Untuk kita nak blender dia. Nampaknya minyak dah panas. Kita masukkan bahan-bahan kita blender tadi. Kemudian kita masukkan bahan tadi, kita daur ya dulu. Seterusnya, kemudian kita masukkan daun kari. Bagi dia masak sampai ini ya. Sampai garing sedikit bawangnya. Okey, dah masukkan kari, kita gaulkan bagi serata ya. Okey, sementara kita nak tunggu bawang tu garing, kita bancuhkan dahulu karinya sampai agak cair. Masukkan lagi dulu. Okey, kita bancuhkan kari cair macam tu ya, lebih kurang 1 cawan. Saya pakai cawan yang ini ya. Okey, nampaknya kita punya bawang pun sudah garing, dah naik bau ya. Kemudian kita masukkan terus cili blender. Okey, dah masukkan cili blender kita. Okey, cili kita pun dah nak masak, kita bolehlah masuk kari yang kita bancuh tadi. Okay, masuk dalam. Masukkan semuanya. Kira kari tu nak lebih pekat, kita bolehlah masuk lebihkan kari tu. Okey, setelah kita masuk kari, kita perlahankan api sedikit supaya kita punya kari tu tak hangus ya.
Okey, kari ni dalam 2-3 minit kita kacau lah. Tapi ini saya guna dengan api sangat perlahan. Takut sekiranya kita lambat kacau, hangus bawah dia. Kita kacau sampai kari tu naik minyak ya. Baru kita tahu kari tu betul-betul masak ya. Okey, nampaknya kita punya kari pun dah naik minyak, dah naik bau. Ini kita kena masak kari ni, kena betul-betul masak ya kari dia. Kalau tak, kita punya gulainya cepat basi ya. Okey, bila kari dah cukup masak, bolehlah kita masukkan ayam. Kita gaulkan dia kucai. Ha, kucai bahasa Perak. Kucai. 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 Ha. Okey, kita kucai. Pegang kain enggak long? Tak senang kucai. Kita kucai kan bagi sebati, kita kuatkan api sedikit ya. Memang sedap lah, nama dah kari. Ini kari orang kampung ataupun orang zaman dulu eh. Okey, seterusnya bolehlah kita masukkan gula. Masukkan gula eh. Dah. Seterusnya masukkan terus cukup rasa dan garam. Okey, dah masukkan semua, kita gaulkan sebati. Saya suka masukkan garam dan gula semua cukup rasa sebab nak bagi apa ayam tu memang betul-betul rasa dia punya secukupnya. Garam semualah resap ke dalam ayam. Okey, seterusnya dah semua kita masukkan. Kita masukkan terus ubi kentang eh. Sesudah masuk ubi kentang, kita gaulkan serata. Kucing serata. Ha, bahasa Perak kucing aje senang. Kucing tu kan tu sayur. Sayur kucing. Entah tahu dia panggil kucing Perak, orang Perak panggil kucing kucing lah. Okey, kemudian kita masukkan asam jawa. Okey, saya lupa dah. Saya lupa asam jawa tadi nak bagi tahu ya. Ini saya tak bubur 3 sekawan ya. Kan ni santan. Omo tolong masukkan santan ya. Tenang. Dah mengait kaitan. Dah masukkan santan. Kita gaulah bagi betul-betul kari dan santan tu sebati. Ha, itu cara masak kari kita. Ini anak yang masak. Saya cuma bantu-bantu sikit-sikit je. Nanti dia orang pandailah, boleh masakkan untuk saya kalau saya tak sihat ke apa ke kan. Okey, sekarang kari kita dah masak, kita seduk dalam bekas lah ya. Jemput makan semua. Hari ini saya anak saya sediakan kari ayam. Kari ayam zaman dahulu memang sedap ya. Belum makan lagi. Dah cakap sedap ya. Okey, sebelum tu baca doa dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, kita mula makan. Hari ini saya boleh je nasi. Tak ada bawa periuk. Ubi nak?
dah bersiap ambil dulu. Nak ada namanya kari. Aju. Cukup ayam ni. Dalam kari mesti ada kicap. Yang sedap tu. Kari ada kicap. Ni kita rasa dulu Kak Long kita masak. Dah rasa. Kak Long apa macam gangster? Kak Long. Yalah Kak Long kita ni. Kita apa? Kak gangster. Kak gangster kau nama? Bili-bili. Ha? Lama curi ayam. Okay, Alhamdulillah syukur dengan nikmat rezeki hari ini. Nampaknya sangat sedap ya Kak Long kita masak. Okay, kita jumpa video seterusnya. Bye-bye.